happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it, happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, say hooray. If you're happy and you know it, say hooray. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, say hooray everybody, hooray. Halo semua, kembali lagi bersama kita di tahun yang baru ini. Kita akan perdana camping di tahun 2022. Kita sedang menuju ke Greengrass Cikole. Mau tahu gimana keseruannya camping kita di Greengrass Cikole? Terus saksikan ya video kita. Let's go! Greengrass Cikole Camper Van Park Area. Loh, ini dia areanya. Kita kedapatan slot nomor 4 di sebelah sana. Pas lurusan ini. Let's go. Kang, ya? Nomor 4, Kang. Oh, nomor 4. Iya. Yeah. Yang itu lurus. Camper Van Cikole nomor 4. Enggak jauh dari kamar mandi. Kamar mandinya ada di situ. Ada 4 kamar mandi. Oke, kita bongkar tenda dulu, kita bangun tenda ya. Kita bongkar barang-barang dan bangun tenda dulu. Let's go. Oke, kita sudah selesai bangun tenda. Waktu menunjukkan pukul 1:30 ya. Lagi pada apa nih? Makan KFC. Makan KFC ya, karena tadi kita selalu kalau datang beli makanan dulu di rest area. Hari ini kita pakai tenda yang kecil aja, karena agar mudah bongkarnya, karena kita hanya semalam aja di Jumat ke Sabtu ini. Hey guys, do you guys love this place? Bagus sekali ya, pinus-pinus. Terus di sebelah kita juga lagi ada tetangga juga baru datang, sudah set up tendanya. Jadi kita blok 4. Di situ kamar mandinya, nanti kita lihat kamar mandinya seperti apa. Iya, seperti ini. Seperti ini. Camping groundnya di Cikole. Di situ malam ada untuk fireplace-nya, untuk api unggun kita bisa duduk-duduk nanti di sana. Terus di bagian belakang tenda sini ada sumber air bersih, keran, jadi kita bisa cuci-cuci piring juga di sini. Lalu di di bagian belakangnya, di belakang tenda kita, atau tepatnya di samping dekat si carportnya ini, ada panel listrik. Ada panel listriknya terdiri dari 4 lubang. Jadi benar-benar deket banget langsung dari tendanya. Hai. I think those two
tents, the two orange tents are the same as ours. Ya, yeah, the size ya. Yeah. Oh iya, yeah, suhu jam 1:30 siang di sini 20 berapa nih? 24 derajat. Nanti kita lihat malam apakah akan turun dan sampai berapa paling dinginnya ya. Tidak jauh tadi pintu masuk komplek campervan-nya di situ yang ada bambu itu. Dan harus melewati jalan sekitar 100 meter. Bisa naik mobil juga. Ke bawah sana. Jadi memang tidak terlalu jauh, hanya jalan terus masuk mobilnya jalan sedikit tanah liat, agak muter, lalu masuk ke si komplek campervan-nya. Di sini juga bisa camping reguler di sebelah mobil tuh seperti yang di sana. Jadi tidak masuk di komplek campervan ini. Tapi bisa juga langsung di sebelah mobil tetap. Nah, memang tidak terlalu jauh dari jalan, jadi suara motor, suara kendaraan bermotor masih terdengar. Kalau kita lihat di situ, ya itu jalan rayanya. Naik ke sana ke arah Tangkuban Perahu, turun ke sana ke arah Lembang Bandung ya, ke sana ke arah Subang ya. Ya seperti ini komplek Greengrass Campervan atau camper parknya. Asik sekali. Kita langsung lihat aja yuk toiletnya seperti apa di sana. Ya, ini toiletnya. Lantainya sudah ubin. Semuanya toilet jongkok standar. Toilet jongkok dan ember. Setiap ruangan ada lampunya. Cukup bersih. Ya, ini dia toiletnya. Cukup bersih ya. Sepertinya di sana juga ada toilet tuh, 3 kamar. Tapi saya kurang tahu apakah itu ada aksesnya langsung ke situ. Karena di area campervan Greengrass Cikole ini dia agak tertutup ya dan semi private. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Ya, ini mungkin kalau yang mau tendanya disediakan oleh pengelola. Jadi sudah dibangunkan tendanya, tinggal datang bawa barang saja. Kita keliling yuk karena nggak terlalu jauh. Jadi setiap slot itu ada kerikil atau tanahnya. Ini tanah sebenarnya dilapisin kerikil. Terus ada batako-batako gini untuk si mobilnya ya. Untuk parkir mobilnya. Di setiap slot juga sudah ada langsung keran masing-masing untuk air bersih dan juga akses listrik masing-masing. Dan untuk biayanya sendiri, satu mobil dikenakan Rp150.000 untuk satu malam, ditambah lagi Rp20.000 per orang. Pepohonan pinusnya cukup rindang, tapi di bagian tengahnya sini agak terbuka. Jadi kalau ada matahari tadi cukup terik, namun ini cuaca lagi mendung hari ini. Iya, total berarti ada 11 slot ya. Ada 11 slot. Jadi 1, 2, 3, kita 4. Di sana tadi tenda kita. Keliling toilet. Ya, seperti ini. Nah, ini ada tamu juga yang baru datang. Jadi memang ada pagar sendiri ya. Ternyata mungkin toilet yang tadi itu di situ khusus untuk yang camping di luar area campervan ini. Sudah mulai rame. Karena ini weekend. Yuk kita ikutin terus. Kita bisa ngapain aja sih di area camping ground ini. Oke, setelah makan siang kita mau trekking alias jalan-jalan dulu. Kita mau kemana Soh? Kandang rusa. Ke kandang rusa. Kita katanya di dekat pintu masuk tadi, yang di bagian bawah dekat tiketnya itu, gerbang tiketnya, ada kandang rusa. Kita mau lihat kesana, bisa pakai jalan kaki gak ya? Kita coba jalan kaki ya. Sekarang pukul berapa nih?
2:01. Kita lihat berapa menit kita jalan kaki ke kandang rusa di bawah. Come on, let's go guys. Pukul 2 ini sudah ada beberapa tamu lain yang datang. Di ujung sana ada satu. Di sini ada satu keluarga yang menyewa 2 slot. Kayaknya kita harus ini deh guys. Potong kompas alias potong jalan ke sini nih. Coba bisa enggak ya? Yes, shortcut. Tuh, kita bisa take a shortcut there. Come on. Come on, take a shortcut here. How are you gonna jump to the wall? Just jump. Kita akan shortcut daripada kita muter keluar sana. Kita langsung potong jalan aja langsung lewat sini. Come on. Menuruni lembah. Bagus sekali ya, pinus-pinusnya. Udaranya mendung dan cukup sejuk hari ini. Be careful, JJ. Karena ini turunan aja tuh sampai bawah situ. If you run, you cannot stop. Oh, ternyata ini berundak-undak juga. Saya rasa ini juga camping ground-nya ya. Soalnya sana banyak tenda-tenda juga. Jadi mungkin kita, kalau nggak di camper van-nya, kita bisa camping di sini juga. Tuh, tempat parkirnya di bawah situ. Di jalan pintu masuk. Karena ini ada jalan setapaknya juga. Come on, go! Hati-hati, ini licin. Kita exploring ya, jalannya ya. Nah, nggak jauh dari camper van parknya di atas itu. Di sini adalah akses ke area bobo cabin. Nah, itu mungkin front office-nya. Jadi kita bisa turun ke sini nih. Itu ada kayak shuttle car-nya. Careful, guys. Careful, Jay. Kita akan menyusuri jalanan mobilnya aja sampai ke bawah sana. Kemudian kita masuk dari arah situ tuh. Yuk, let's go. Nah, di sana juga ada camping ground-nya berundak-undak gitu. Kita menyeberangnya apa nih? Hop. Jumping dari situ. Ah, you wanna try again? Ini jagoan nih, jump. Wencuh. Banyak gaya you boy. Ah, kita mau kemana nih? Oh, itu dia kandang rusanya udah kelihatan, nggak jauh, paling hanya 5 menit sampai 10 menit. Oh, ada 2 tuh yang lagi duduk. Oh, ada 3. Oh, ada 4. Come here. Come here. What? How many? 4. Can you count it? 1, 2, 3, 4. He's coming, he's coming. They're coming. Oh, ada yang baby tuh di ujung sana tuh, so. Ada 5. Come, guys. Jam berapa nih tadi? Tadi kita jam 2 ya, lewat 1. Sekarang jam... jam 2 lewat 10. Iya benar, 10 menit sampai sini. Come here. Ada people. Feeding the deer. Mommy, itu ada yang baby. Hi little guy. Itu dia maminya yang lagi cariin makanan. Cari rumput-rumput, daun-daun. Nih loket daun-daun yang gede gini nih. Nih. Mana the baby? Baby. Hi. Babynya kok gak mau? Ya.
Iya, maka kaki harusnya itu. Mami, we got more. Mami, the cats want not about the baby to eat. Don't you know who is? Waiting for you. Yeah. Jadi dijilat ya? Handset dipikir food ya, Je. Ya, kita sudah jalan balik dari kandang rusa. Kita lewat jalan tadi kita ke sini, yaitu lewat akses bubuk cabin. Ah, dia mau jumping lagi. Be careful, turun dulu ke situ. Ya, one, two, jump. Wow. Jadi di sebelah kirinya situ bubuk cabin, seperti yang tadi saya bilang. Terus di sananya itu camper van parknya. Ayo kita naik. Nah itu tadi jalan masuknya yang kita dari kandang rusa di situ. Nah di atas ini kan yang camper parknya. Nah di sini ada signage-nya green grass. Terus tadi kita lihat juga di pinggir jalan itu ternyata ada akses untuk ke kafe itu. Kita nggak tahu itu kafe apa, kafe kopi apa coffee shop. Nanti kita lihat ya ke situ. Di sini benar-benar luas ya, kita bisa explore. Anak-anak senang banget, bisa jalan-jalan, lari-lari, keliling-keliling. So, ketemu apa tuh? Oh, ada swing, ayunan. Push boy. Oh, asik banget. Sekarang kita lagi mau jalan ke arah kafenya yang tadi kita tunjuk kelihatan dari camping site kita. Tapi ternyata kita harus nyebrang jembatan gantung ini. Karena ada jurang atau sungai di bawahnya tuh. Baba. You sure? Bisa minta dibukain katanya. Yuk. Let's go. Let's go guys. Kita ke jembatan gantung ini. Katanya nanti bisa dibukain sih di situ. Pelan-pelan guys, ini bergoncang-goncang. Sepertinya di bawah juga tempat bisa buat duduk-duduk nongkrong tuh. Ya, ternyata bukan sungai ya, kayak taman gitu. Tapi agak rame nih coffee shopnya. Nanti kita lihat aja bisa beli apa yang untuk take away. Kita harus minta dibukain sama yang jaga. Jadi nggak sembarang orang bisa akses ke sana. Oh iya. Dibatasin ya. Iya, jadi hanya terbatas. Oh, ini kafenya namanya Warung Kopi Gunung. Bagus sekali kaca-kaca gitu ya kafenya ya. Warung Kopi Gunung, ini bisa diakses lewat jembatan gantung di situ tadi. Dari camping ground Green Grass Ecole. Iya, let's go, yuk kita order dulu. Oke, kita mau order dulu. Selamat datang di Warung Kopi Gunung. Kami informasikan untuk orderannya kita sistemnya diambil sendiri ya. Oh, take away bisa nggak? Boleh. Kita lihat menunya dulu ya. Mau apa, Kat? HCT. HCT-nya satu deh. Boleh. Oh, dia ada makanannya juga, light meal-nya. Kat mau pisang goreng. Apa itu? Ada nasi-nasi juga nih, Indonesian food. Tapi mau apa? Pisang goreng deh. Pisang goreng keju atau pasir? Kalau pasir tuh apa ya? Pakai brown sugar kah? Oh ya udah pasir aja. Kalau mau dijus aja. Enggak, jangan. Enggak apa-apa. Jadi itu aja, take away ya dua-duanya. Boleh. Ais lagi pisang satu, pisang pasir satu. Sama tempe mendoan juga deh. Boleh. Atas nama siapa?
siapa? Atas nama Sofia. Ya, Sof. Sofia ya, ya. Oke, pesanannya sudah jadi, kita ambil dulu. Sampai mendoan sama kita pasir ya, Kak. Oke, thank you ya. Oke guys, pesanannya tempe mendoan dan pisang goreng dan es teh citit sudah jadi. Ayo. We are going back to Wobbly. Wobbly Scary Bridge. Yes. Wobbly Scary Bridge there. Wobbly Scary Broken Bridge. We have to going back to the camping ground through that bridge. The Wobbly Shaky Broken and Scary Bridge. Mana ya bapaknya yang mau bukain ya? Pak. Ada enggak bapaknya? Kita harus lewat sini lagi untuk balik ke camping ground kita di situ. Kelihatan kok dari sini tuh. Hai, Pak. Let's go, guys. Harus ditutup lagi nanti sama bapak ini. Kasih ya, Pak. Iya, ini dia. Tadi kita habis nyebrang jembatan Wobble-Wobble. Kita beli pisang goreng pasir. Ternyata pisang goreng pasir itu pisang goreng ditaburi sama gula jawa bubuk ya, atau brown sugar. Ini apa? Oh, ini tempe mendoannya. Mantap, yummy. Let's eat. Sore-sore, jam 4, sambil nemenin makan mendoan dan pisang goreng, kita buat kopi aja. Hari ini saya sudah bawa kopi dari Rona Roastery, yaitu Flores Manggarai. Flores Manggarai, prosesnya full wash. Kita simple aja, saya pakai French press ala-ala. Ini pakai Iwaki, dan ini tutup French press ya, jadi lebih kecil dan lebih gampang dibawa. Kita sudah seduh air panas, seperti biasa kita bilas dulu. Karena makan pisang goreng paling enak di cuaca sejuk gini, ditemani oleh kopi. Langsung aja kita taruh di atas timbangan, kita ter. 0, sudah 0. Berarti udah nol ya. Kita masukkan, nah ini udah digiling dia. Aromanya enak banget. Baunya sedikit, ada sedikit asamnya ya. Kita ambil sekitar 15 gram kopi. Dia grindingnya sudah dari sananya ya, nggak terlalu halus. Jadi agak medium coarse. Kita masukkan 15 gram kopi. Pas 15 gram. Dan jangan lupa setelah diambil kopi langsung selalu ditutup, supaya dia tidak menyerap aroma atau udara dari luar. Langsung aja kita seduh. Pertama seperti biasa 30 ml dulu sampai 45 ml untuk blooming. 45. Oke. Kita tuh. Kita lihat waktunya. Setelah 30 detik kita sedikit aduk. Atau diputar-putar aja supaya airnya kopinya teragitasi dengan airnya. Langsung kita tuang sampai 225, kurang lebih ya 225. Nah ini kita diamkan sekitar 4 menit atau 3,5 menit lah, supaya dia terseduh maksimal ya. Oke, sudah terseduh 4 menit. Nah saatnya kita taruh tutupnya di atasnya. Kita tutup aja. Lalu kita tekan ke bawah si saringannya ini, agar si kopinya ini ampasnya turun. Penyeduhan dengan French press juga menghasilkan krema. Lihat, ada tipis krema. Krema itu apa? Inti sari kopinya. Nah ini yang bikin kopinya enak. Dan itu juga berarti kopi ini fresh. Fresh roast ya. Dan fresh grind. Oke, kita singkirin si timbangannya. Sudah selesai. Chris Manantaken. Ayo kita cobain kopinya. Lucu ya? Kecil. Praktis. Tuang aja. Seperti biasa, kalau menggunakan French press, karakter yang sangat nyata adalah bodinya yang pasti akan sedikit bold ya, tebal. Karena dia sistemnya nggak ada saringan, jadi kopi terus terendam oleh air panas. Nah ini dia Flores Manggarai. Di sini ada notes-nya, karakter rasanya itu ada hint of orange-nya, ada sedikit almond, ada sedikit coklat, dan medium acidity dan body dari Rona Roastery. Kita cobain kopi ini dengan si pisang goreng.
benar medium body dan sedikit sedikit sekali asamnya. Enak banget, segar. Dan aftertaste-nya memang sedikit dark coklat ya. Nah, sore-sore gini paling enak dimakan sama pisang goreng pasir yang tadi kita beli di kafe di depan situ. Coffee of the day. Enak banget sore-sore. Iya kan? Di sana udah rame, udah hampir slot semua keisi, sisa satu yang di ujung situ. Sore, waktu menunjukkan pukul berapa sekarang, jam 4 lebih. Lihat setiap slot sudah keisi. Memang di camper van Green Grass Chicory ini camper parknya dia cukup private karena hanya 11 slot ya, berarti sekitar 11 rombongan saja. Bapak ibunya nikmatin pisang goreng. Ini pisang goreng suwer, enak banget. Recommended banget. Sama kopi pas banget. Cocok. Itu Cici tuh di situ tuh. Tuh. Hi guys, are you happy guys? Happy. Ini camping perdana kita ya di tahun ini. Asik sambil menunggu sore. Tadi kayu bakarnya juga udah di. Ini udah ngopi-ngopi sore, snack sore. Kayu bakarnya juga udah dikasih. Ada kayu-kayu kecil yang sudah disiram minyak untuk nyalain apinya nanti. Kita berdoa biar nggak hujan. Cuacanya memang sedikit agak-agak mendung, tapi nggak rasanya sih nggak akan turun hujan ya. Nanti kita malam-malam akan susun di sini. Ada chair. Ada chairnya ya, kita bisa duduk-duduk di situ. Kita pasang kayu bakar ya, mudah-mudahan nggak hujan. Ini suasananya sore-sore seperti ini guys. Asiknya ya. Very recommended place for family for camping. Sore-sore gini suhunya udah turun loh. Sudah hampir jam 6. Udah hampir jam 6 sore. Kita nunggu gelap sambil main-main musik aja. Camping groundnya, spotnya juga udah rame. Dan suhunya udah turun sampai 19 derajat. Sini ya. Kalau tadi siang masih di sekitar 24 sampai 22. Sekarang sudah di 19 hampir. Oh, sudah turun lagi ke 18 derajat. Hai Jasper. JJ udah lapar ya? Oh, dingin ya? Sampai pakai double-double hoodie gitu. Nanti kita akan masak-masak. Sofie udah lapar? Udah, kami aku tadi rambling. Rambling. Oke, okay, nanti kita masak ya. Yeay, akhirnya makan malam. Kita grill dagingnya dulu. Daging ini fresh karena kita selalu bawanya pakai cooler box. Tapi udah dimarinet dulu dari rumah. Right, Mam? It's look yum. It's not just tasty and then wanted to eat that and now the lamp's going blinky again. Hi Jasper. What? You udah hungry belum? Makan yang banyak ya. Wah, ini dia. Sudah jadi. Ini chef-nya. Ini apa ya namanya? Rice cake. Rice cake. Terus apa itu yang di dalam? Mami. Fish cake. Fish cake. Iya. Finish. Finish. You want to more? No. Have more? Iya, maybe a bit. Udah full. Tapi udah full. Nanti tinggal dikasih bumbu merahnya ya. Ya. Gochujang. Gochujang. Be careful you for my mouth. It's freezing. Ya, anginnya kencang soalnya tuh. Benderanya sampai berkibar-kibar tuh. Kencang ya. That's bad, it's windy. Lihat tuh. Anginnya kencang sekali. Sampai bergoyang-goyang semua lampunya, tendanya. Angin. Iya, angin gunungnya. Tteokbokki. Ini temanya malam ini ya, Korean barbecue. Korean food. Ada beef barbecue-nya. Ada tteokbokki-nya. Ya. Habis makan malam kita
Nyalain apa guys? Bonfire! Bonfire! Who excited? Me! Kita coba ya ini. Oh yang ini udah ada parafinnya nih. Jadi tinggal dinyalain. Tuh udah nyala, tinggal dimasukin. Loh mati! Jadi stick ini udah ada minyaknya dikasih oleh pengelolanya. Satu ikat ini 20.000. Kita tinggal bilang aja sama pengelolanya. Nanti pengelolanya nyediain. Why did it bring the whole stick? Do you ever fall off? It's okay, you just be careful. Woo! Yeay, bonfire nyala. Hore. Asik ya, so. Dingin-dingin jadi hangat ya, Jiji. Jiji emang feeling cold. Aha. Api unggunnya sudah habis. Kita akan siap-siap untuk istirahat ya. Hai, siapa yang udah ngantuk? Nasi. Hah? Masih nyemil snack si Jasper. Oh, dingin ya, so. Hari ini kita ditemani sama terang bulan, bukan martabak ya, tapi beneran bulan tuh, bagus banget. Di balik pepohonan. Jadi makan apa sih? Kok udah mau tidur masih nyemil, boy? Hungry. Nanti kita sikat gigi ya. Nanti ada extra sprinkles to put in here. Itu bulannya, bagus ya. Oke, malam ini, hari ini udah selesai, malam ini kita tidur. Kita masuk semua, udah masuk di kamar. Kita sudah berdoa semua ya. Have a good sleep everyone. Sweet dream ya. See you tomorrow. Good morning, selamat pagi. Pagi ini udaranya berkabut. Suhu sampai 16 sampai 17 derajat. So, beginilah suasana di Camper Van Park Greengrass Cikole ini. Memang sepanjang malam suara kendaraan agak mengganggu, sedikit mengganggu ya, agak berisik ketika kita tidur. Tapi puji Tuhan kita bisa tidur dengan nyenyak semalam. Udaranya hari ini juga dingin. Morning. Camper-camper yang lain juga sudah mulai beraktivitas. Pagi ini justru kabut mulai turun ya. Bisa terdengar kan suara kendaraan yang berlalu lalang. Memang tidak jauh dari jalan sih ya, jadinya kendaraan yang turun dari arah Tangkuban Perahu ke arah Lembang ataupun sebaliknya yang naik terdengar sangat jelas. Kita akan membuat sarapan sebentar lagi karena hari ini, pagi ini juga kita akan bongkar tendanya untuk kita kembali pulang ke rumah. Pagi ini kita sarapan bakmi ayam. Beli bakminya udah paketan di Bakmi Lungki. Jadi bisa dipilih yang halal ataupun yang ada yang tidak halal juga. Minya direbus dulu. Nanti ada dagingnya di mana? Oh, dagingnya juga harus direbus nanti. Udah di pack-packin seperti ini.
praktis banget buat camping nih. Ya itu ada minyaknya, minyak bakminya sama daging-dagingnya. Dan yang ini mencium aroma bakmi langsung bangun. How was your sleep, sister? Good. What are you doing? Ya perlahan-lahan suhunya mulai naik. Jam 8. Sekarang suhunya di berapa nih? 18 ya. Ada beberapa penyewaan kuda datang. Jadi buat anak-anak yang mau nyewa kuda bisa naik di situ. Mungkin akan keliling-keliling ke atas sana, komplek Green Grass ini. Yuk kita sarapan dulu. Nyom, bakmi, bakmi, bakmi for breakfast, ya boy. How the taste? Good. Yum. Kita udah selesai campingnya, udah beberes semua. Sampahnya udah kita collect. Kalau datang bersih selalu harus buangnya bersih. Jangan tinggalkan sedikit pun sampah. Kita bawa atau kita kumpulkan, nanti kita buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Oke, demikianlah review dari Camping Ground Camper Van Park Green Grass Cikole, Lembang, Bandung. Jangan lupa teman-teman atau rekan-rekan campers untuk like videonya. Jangan lupa juga subscribe ataupun di share. Kalau mau berbagi cerita bisa juga di kolom komentar ya. See you guys. Dan jangan lupa bahwa alam itu tidak pernah mengecewakan kita. That nature will never fail you. God bless you all.